Ya cuy, ini mau explore. Mau explore. Jadi ini dua orang nunggu di sini, nunggu bareng-bareng, dan ini aku sama si Coki, owner dari Uncon People. Mau turun ke arah sana. Mantap. Apa? Maksudnya? Anggaran? Oh bisa sih. Nah, enak karena kau di sini kau nengi juga. Mungkin mungkin karena corona juga ya. Semoga aja karena corona, bukan karena hal lain. Ini kayaknya anggarannya kurang, jadinya untuk pembangunannya ya kayak Indonesia lah, pembangunannya kurang kan gitu. Dananya dikorupsi. Ups. Sebenarnya ya tergantung sih Janeon. Tergantung pejabatnya, dia rakus atau enggak. Tapi kan kebanyakan pejabat kan banyak yang rakus. Biasalah. Oh, di sini ada perkebunan, coy. Ini kayaknya tanahnya kan habis diolah gitu kan. Tuh, mantap lah. Aduh. Lana-lana, santai. Dicek sih airnya iso ora. Nek menurutku enggak bisa sih, soalnya kan nek supaya nek iso ditampung sih airnya, aja diono kabeh. Di sini ternyata ada WC-nya, cuy. Rano. Ya paling harus 30-40 juta ini. Baru tempatnya bagus sih. Ini kayaknya bangunan ini anyar ya? Tapi mungkin karena corona kan. Karena efek corona sih ya cuy. Mungkin karena efek corona sih jadinya ya pembangunannya terpaksa di stop duluan seperti itu. Andai saja di sini tempatnya dikelola lagi, tak kira bakalan jadi objek wisata yang bisa jauh lebih baik sih. Soalnya dilihat dari fasilitas parkirnya kan cukup memadai untuk bis masuk, mobil masuk, motor apalagi kan seperti itu. Mantap. Di sini tempatnya keren banget cuy. Pemandangannya kelihatan jelas banget. Kayak gitu. Ya tapi dikarenakan di sini suhunya juga lumayan sumuk, asli sumuk banget coy, beneran sumuk banget di sini. Ya wilayah Wonosari lah, wilayah Gunung Kidul juga pasti suhunya juga kalian tahu lah kayak gimana kan seperti itu. Meskipun kita ada di atas bukit kayak gini, tapi sumuk coy asli, nggak ada dingin-dinginnya sama sekali. Yang dingin cuman perasaan dia kan lu aja, gitu kan. Yo coy, kita balik aja ke tempat kawan-kawan tadi. Karena di sini juga nah, udah puas lah untuk lihat pemandangannya kan gitu. Jadi kita lanjut. Nanti ngopi-ngopi bentar, istirahat, terus nanti kita lanjut perjalanan, entah nanti pulang atau cari makan lagi atau nanti nyari tempat wisata lain kan gitu. Entahlah, tergantung mood, tergantung ya, tergantung suasana lah. Taps. Langsung tepar, gusti. Eh, gase weh, maneman malah tinggal. Wes mubal anjir. Malah ditinggal. Maneman lah, 20.000 hargane. Panas banget ya, asli. Ya coy, jadi ini udah selesai. Jadi ini sampah juga udah dibawa dan kita putusin untuk lanjutin perjalanan buat pulang. Dan sekarang udah jam 1 coy. Udah jam 1 lebih. Jadi kita putusin buat pulang aja. Karena badan juga udah lumayan capek dan ya aku rasa udah cukup lah untuk hari ini. Ya coy, jadi sekian aja video di kesempatan kali ini.
untuk kalian aku doakan semoga tetap sehat, rezeki tetap lancar, dan juga selalu di perlindungan dari segala macam penyakit yang ada di bumi ini, cuy. Ya, jadi sekian aja video dariku. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu. Hey cuy, jadi sekarang udah jam 1:30. Ini habis dari beribadah dan istirahat gitu kan, di salah satu masjid di pinggir jalan yang ada di Telingo kayak gini kan. Lagi nunggu temen yang lagi boker juga. Aduh, parah banget cuy. Suhunya panas banget cuy asli di sini. Beneran. Panas banget cuy asli. Ah cuy. Panasnya tuh kayak debat calon kepala negara memperebutkan kursi kepemimpinan kan, seperti itu. Panas, panas banget asli. Hey cuy, sekarang ini aku sama teman-teman lagi ada di Top Hex, yang tempat yang kemarin. Lokasinya kayak gini cuy. Dan kita mau ke sana. Katanya sih di sana ada tempatnya gitu kan. Kata bapak yang jaga sih di sana ada sesuatunya gitu. Jadi kita bisa jalan ke sana. Ini mau ngecek gitu kan. Di sini ada rumah, jadi aman sih. Oh, ternyata kita bisa turun di sini. Wow. Panas sih. Di sini aman cuy, jadi dekat sama rumah warga. Jadi kalau semuanya ada apa-apa, bisa langsung minta bantuan di sini kan. Perbukitannya juga kelihatan gitu kan, mantap. Tadi gue topi hanya topi abangnya loh, cok. Cara gue jadi calo. Masa ke bapaknya itu benar-benar. Ternyata tempatnya tidak teduh. Panas banget. Ayo pelut. Kita kembali ke dekat parkiran aja yang ada iup-iupan nih. Iup-iupan. Bahasannya iup-iupan. Yo cuy, mungkin cukup sekian aja video di kesempatan kali ini. Untuk kalian aku doakan semoga tetap sehat, rezekimu tetap lancar, dan selalu diperlindungkan lakukan perlindungan dari segala macam penyakit yang sedang melanda dunia saat ini cuy. Jadi sekian aja video dariku, terima kasih sudah menonton, dan sampai ketemu di video ke selanjutnya. Sampai ketemu. Selfie! Woo! 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 Woo!